Mulai dengan melayari laman CIDS versi 9 yang baru macam biasa ya, iaitu acmodel.net dan stroke MS, kita akan dapat satu reka bentuk yang baru ini. Jadi untuk kita nak login, kita boleh tekan login ataupun kita juga boleh scroll ke bawah. Sini semua adalah informasi-informasi yang terkini. Ada satu video juga dekat sini dan kita nampak ada di sini. Macam biasa, nak menggunakan laluan, kita tekan login dekat sini. Dan kita akan jumpa di muka surat pengenalan, di mana kita diberi dua pilihan, sama ada versi 9 atau 8, dan juga kita ada ikon-ikon untuk tugas-tugas ataupun aktiviti-aktiviti khusus. Baik, jadi kita boleh masuk yang versi 9, kita klik versi 9 di sini. Yang mana yang pakai versi 8, boleh pakai versi 8. Tapi kita galakkan pakai versi 9. Dan untuk pengguna baru, kita mulakan dengan versi 9. Di sini adalah paparan model. Dan kalau dilihat, paparannya sebelah kiri adalah semua menu-menu. Boleh tutup dan buka. Ya, record sebagainya di sini, sebelah kiri. Dan menu-menu yang kerap digunakan diletak di atas. Ini pembaharuan yang telah dibuat. Contohnya ciptaan cipta rekod baru, buka rekod baru, rekod penyeliaan. Sepatutnya kita pergi pada rekod dan di sini ada pilihannya. Tetapi dimasukkan juga di sini untuk memudahkan pengguna menggunakannya. Jadi ini menjimatkan masa. Ya. Baik, jadi bila berada di sini, kalau kita nak mula cipta rekod, kita terus saja pergi cipta rekod baru dan terus saja ia keluar dalam window yang sama. Dan di sini macam biasa ada pilihan, kita ambil PDPR dan di sini semuanya ada info-info yang boleh dibaca jika kita tak keliru. Jika kita nak buat pelajaran biasa yang bersemuka, kita terus cipta rekod, tak payah nak klik mana-mana di sini ya. Di sini, bila kita klik, kita akan nampak senarai kategori, subjek, sila rujuk kalau yang baru buat untuk melihat subjek dan kategori yang betul. Dan di sini ialah untuk pergi ke laman KPM, melihat di SKP. Di sini tarikh-tarikhnya macam biasa, secara automatik dia akan masuk untuk minggu depan. Dan di sini, apa-apa kita boleh masuk macam biasa. Di sini ada item baru, iaitu kita namakan item PAK-1. Ini dia termasuklah EMK. Jadi kita dah buat kenyataan di sini, pilih yang mana yang sesuai. Dan ini menjadi panduan pada pengguna bila nak buat RPH nanti. Jadi dia tahulah tema PAK-1 itu apa dia. Jadi semuanya diterangkan. Dan macam biasa, kita masuklah keseluruhan di sini. Biasa kita simpan. Dia akan terus pergi ke bahagian kedua. Di sini juga kita nampak ada perbezaan. Aliran-aliran juga telah diberi panduan di bawah ini. Kita klik profil pelajar. Macam biasa. Dan sini bezanya, media pun dimasukkan di bawah ini juga. Iaitu di bawah interaksi pengetahuan. Kita panggil dimensi 1. Ya. Dan kita terus klik dulu simpan. Dan dia masuk integrasi media pun di sini juga. Ya. Dan kita simpan. Dan sekarang terus pergi ke merah. Ke merah hati ini menunjukkan dimensi yang kedua, iaitu bangun kemahiran. Ya. Dan di sini ada semua kamera bab 1. Kalau kita tak faham, kita boleh baca di sini. Dan semuanya ada di sini. Bezanya ialah dulu kita hanya klik apa yang kita nak. Tapi sekarang ni, bukan hanya dari si item dia saja, tapi dari si kontennya kita dah ada. Ya. Ini memudahkan pengguna untuk membentuk rancangan pengajaran nanti, aktivitinya. Misalnya kreativiti itu apa dia? Memupuk cita rasa estetika peribadi misalnya. Ya, pemikiran kritis itu apa dia? Menapasi menerokah pemikiran. Maknanya nanti aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan perlu ada ini. Ini samalah kita tak spesifiknya memilih semua
kurang-kurang mesti ada, kerana ini adalah kemahiran belajar abad 21 dan semua item-item ini kita mengikut daripada Kementerian KBM. Dan di sini program transisi kerjaya ini hanya untuk sekolah menengah peringkat khas saja. Dan sini semua item ini telah pun dibahagikan supaya hanya tingkatan yang berkaitan saja. Kalau tingkatan satu, ini dah item dia. Misalnya, ya, di sini telah diterangkan. Kalau sekolah biasa, kita tak perlu tulis ini. Dan kita datang pada kaedah macam biasa. Dan pentaksirannya macam biasa. Apa kita nak isi sini dan kita simpan. Dan sekarang kita pergi membina watak. Itu dimensi yang ketiga. Sama juga ini kita ada dalam membina watak ni. Ya, kita ada pembukaan nilai modi dan etika. Di sini sudah diberikan item-item yang kita ambil daripada KPM dan juga daripada For the Magisterial Education. Dan di sini sama kita tentukan apa yang dikatakan kesedaran sebagainya. Ya. Dan yang lain-lain lah. Ya. Jadi kita kena tengok dan kita pilih mana yang sesuai. Dan kita simpan. Dan akhirnya kita datang pembelajaran meta. Meta ni kalau tak tahu apa dia, kita baca kat sini. Ya. Dan inilah dua jenis meta ni. Ini meta pembelajaran ni lebih kepada macam mana seorang tu membuat refleksi diri dan pertumbuhan penetapan minda ni. Di sini kita bagi hijau, anggaran pengajaran menunjukkan ini adalah bahagian untuk kita nak melaksanakan. Ya. Jadi secara lalai atau default untuk PDPR sudah dimasukkan tiga ni. Tapi walau bagaimanapun, pengguna boleh guna dengan menekan tetapan adegan ni jika perlu. Dan kita simpan. Dan kita sudah sampai di akhir. Dan kita sudah dapat semua. Ya. Baik, di sini pula keistimewaannya ialah kalau kita nak edit, ada tiga cara. Pertama ialah kita boleh edit pergi ke teks-teks yang warna biru ni mana-mana tempat. Misalnya kita pergi dekat sini, maka dia akan pergi balik tempat sini dan kita bolehlah buat katalah temanya kita ambil kelas tarikan 2 . Dan kita nak kembalikan ke MIW ada banyak cara. Kita boleh pergi dekat sini ataupun kita naik di atas ni. Di atas ni apabila kita rekod kita telah cipta, dia akan ada di atas dan di sini semua dimensi-dimensinya. Kalau kita nak pergi pada MW, kita juga boleh pergi ke sini. Ya. Dan kita dah lihat ya, yang kita dah masuk tadi. Salah satunya kita masuk literasi ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh pergi ke atas-atas ni, ke dimensi ni. Misalnya kita pergi dimensi ni, maka kita juga ada kat sini. Jadi kita tambah satu komunikasi misalnya. Dan kita simpan. Maka kita nak pergi balik, kita nak pergi MIW pun boleh. Ya. Ya, kita dah ada masuk ya, komunikasi satu tadinya. Ya. Baik. Baik. Sekarang kita nak ubah ke mana? Itu cara kedua. Yang ketiga, kita nak edit, kita boleh pergi sini. Maksudnya, yang seperti yang saya cakapkan tadi. Kita boleh pergi ke sini, misalnya profil pelajar. Ya. Kita nak balik semua laman, kita pergi ke sini. Kita nak masuk semula kat sini, kita boleh masuk kat sini. Kita nak masuk balik kat sini, kita boleh masuk kat sini. Jadi kita nampak di sini cukup user friendly di dalam window. Ya. Tak payah nak keluar masuk, nak buka rekod dan sebagainya. Semuanya kita boleh pergi ke sini saja. Jadi kita nak pergi balik, akhir balik. Kita masih di sini, kita pergi MIW balik. Plus. Dan akhirnya kita nak cipta rekod macam biasa. Ya. Kita pilih. Ya. Subjek perlu ada dekat sini. Kalau tak ada, tak boleh lah. Ya. Mungkin apa yang saya buat tadi tak ada. Jadi saya cuma ambil tingkatan di sini. Baik, yang kita akan cipta. Baik, sekiranya rekod kita tak isi tarikh, dia akan keluar begini. Ya? Jadi kadang-kadang kita lupa buat tarikh, ya? Tapi kali ini sistem akan trace. Jadi kita kena isi dulu tarikhnya. Ya? Berapa bulan, katalah 9 bulan. Ya? Ini macam biasalah, kita pilihlah sini. Ya? Kita pilih sebagainya. Kalau kita pun cipta RPH. Dan akhirnya kita bolehlah isi masa sebagainya, kita dah dapat macam biasalah. Ya? Dan kita boleh isi macam biasa. Di sini kita tak ada tarikh. Kenapa tak ada tarikh? Tak ada jam. Secara lalai kita tak ada jam. Kalau nak kan tentuan pengguna boleh masukkan di awal lagi. Contohnya kita simpan dulu ini. Ya?
Nah, di sini kita pergi di sini, iaitu kita pergi pada meta ni. Di sini ya, kita ada ketik ni. Ya. Ramai yang kita tak guna masa. Sekarang ni kalau kita nak guna masa, kita ketik kat sini. Kita simpan. Dan kita sunting balik. Dan kita masuklah surface yang kita buat tadi. Dan kita nampak benda ni bila kita sunting dulu. Ya. Dan kita nampak ada waktu di sini lah. Huraian selanjutnya bolehlah lihat pada di sini ya. Bantuan ni kita lihat. Kita nampak bantuan pengguna ada dekat sini. Semua ada dekat sini. Kalau nak mulakan perancangan, kita klik di sini. Ini perancangan. Satu persatu ditunjukkan pada kita. Bermula dengan pendaftaran hinggalah ke akhir. Dan kita ada juga bantuan kemahiran PDPR. Adakan contoh dan menu pengguna. Lain-lain itu misalnya kalau kita nak buat co-curriculum, di sini ada menu penggunanya. Kalau penilaian, lesson study misalnya ada penggunanya. Kalau SKPJM itu ada penggunanya di sini. Jadi maknanya menu-menu pengguna ni ada pada bahagian-bahagian tertentu. Kecuali pada bantuan ini yang utama sahaja. Jika kita nak merancang pengajaran, itu kita nak buat RPH dengan menggunakan MIW yang kita telah cipta sebelum ini, iaitu mungkin dari RPT ataupun kita telah buat MIW pada versi 8 dan sekarang ni kita nak buat pada versi 9. Jadi caranya ialah kita buka rekod dan kita cari dan kita lihat di sini bila ada B8 menunjukkan MIW yang kita buat itu menggunakan versi 8. Tapi kalau tak ada apa-apa kat sini, menunjukkan versi 9. Jadi kita cuba buka. Dan di sini akan keluar mesej mengatakan dia akan buka kita punya MIW itu pada versi 9. Baik. Jadi ini adalah pada versi 9. Tapi MIW yang kita buat ini 8. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama ialah kita kena penuhkanlah ya, profil pembelajaran dulu. Kerana kita buat hanya profil pembelajaran saja ya, MIW. Jadi kita boleh, caranya kita boleh buka di sini ya, dan kemudian kita penuhkan. Misalnya kata tema PAK21 ini kita belum buat. Kali ini adalah item versi 9. So kita ambil ya. Yang lain kita dah ada dan kita simpan. Maka kita terus pergi step yang kedua. Ini semua kita belum buat lagi kerana kita hanya buat daripada RPT. Kita ambil dan ini semua adalah item-item yang performatkan versi 9. Jadi kita pergi satu persatu, kita ambil ya. Dan mungkin kita ambil dua saja. Dan di sini yang dinyatakan ini adalah untuk program sekolah menengah yang khas. Jadi kita tak perlu ambil ini kecuali mereka yang terlibat sahaja. Ini kaedah dan pentaksiran. Dan kita simpan. Dan selesai pada watak. Dan inilah dia watak atau nilai yang kita buat tadi. Dan seperti yang menyatakan bahawa kita juga boleh ubah suai ya, nak tambah dan sebagainya, kita boleh tukar. Katalah kita hanya ambil satu saja. Dan yang akhirnya kita ambil dan kita simpan. Maka kita sudah dapat
perancangan kita, MLP kita yang lengkap dalam versi 9. Dan kita boleh terus, kalau kita nak buat perancangan pengajaran, kita boleh teruslah buat. Kita ambil kemboja misalnya. So, kita pun rancang macam biasa. Kita rancang macam biasa. Kita simpan. Dan kita telah habis. Maka perancangan kita tadi, kita telah menggunakan MIW yang kita salin ataupun yang telah kita buat sebelum ini, iaitu menggunakan versi 8 yang kita telah laksanakan mungkin melalui RPT, dan kita telah lengkapkan dia dengan menggunakan versi 9, dan kita cipta RPT dia dengan menggunakan versi 9. Bagi seorang pentadbir, jika nak buka rekod dan nak sah rekod, ya, kita pergi saja buka rekod dan kita akan jumpalah kita punya pengguna kita lah, sama ada di peringkat sekolah atau peringkat daerah dan sebagainya. Jadi sama juga kita akan nampak semua ni V8. Tapi kalau dia buat dalam versi 9, tak akan dia ada tanda versi 9 di sini. Kalau kita nak buat bekal, tak ada masalah. Kita hanya pergi di bawah dan pilih semualah. Ataupun kita nak pilih beberapa saja dan kemudian kita tekan bekal. Dan kita buat macam biasa. Proses ni macam biasa, ya. Baik, kalau kita nak lihat seorang saja nak lihat apa yang kita buat, ialah kita pilihlah seorang itu, misalnya di sini. Kita tekan pengesahan. Jadi di sini pengesahannya akan dibuka pada antara muka yang asal. Maknanya kalau ini 8, maka bila kita tekan pengesahan, kita buka LW, dia akan keluar pada 8. Pada 8. Kalau dibuat pada 9, ya, dia akan buka pada 9. Maknanya dia akan buka pada asal. Okey. Baik. Kita buka. Dan kita akan nampak apa yang ada sini, asal sini, ya. Dan kita boleh buka lah. Jadi punya semua ada lengkap dekat sini. Jadi tuan-tuan tak perlu nak ubah apa-apa lagi. Tak perlu ubah apa-apa lagi. Dan kita tandalah di sini. Misalnya kalau saya tanda sekali lagi kat sini, saya sahkan di sini, maka kita datanglah ke page ini. Ini satu lagi pembaruan yang kita telah buat, iaitu sekiranya ada pentadbir yang nak melihat rekod peserta ini juga, pengguna ini juga, guru ini juga, untuk rekod yang lain, dia cuma tekan kat sini lah. Ya. Tapi kalau ada pentadbir yang nak lihat senarai asal, iaitu senarai semua guru, dia tekan kat sini. Saya cuba, ya. Kalau kita buat kat sini, kita tekan, dia akan masuk dalam ni. Kalau kita tengok, dan kita dapat titik, hanya guru ini saja dipaparkan di sini. Kebetulan dia ada dua saja, ini saja. Ya. Tapi misalnya kalau kita nak lihat semua, kita pergi balik ke sini, tekan balik ke sini, maka dia akan keluar semua paparan. Untuk memudahkan pentadbir mengetahui manakah guru-guru yang belum lagi disahkan, jadi kalau yang biasa kita buka rekod. Jadi kita akan jumpa ada yang telah disahkan dan mungkin ada yang belum disahkan. Tapi untuk memudahkan, kita boleh pergi ke menu rekod, dan kita ada satu lagi kemudahan, contohnya rekod belum sah. Bila kita klik rekod belum sah, dia akan pamerkan semua rekod-rekod yang belum sah. Ya? Misalnya kalau kita tengok yang pertama ini belum sah, maka kita boleh sahkanlah sama ada secara bekal ataupun satu-satu. Kalau saya buat satu, sama juga kerana dia buat dalam 8, dia akan buka pada 8, ya. Dan kita sahkan dia. Jadi kita akan nampak bahawa guru tadi sudah dikeluarkan dari senarai. Kita juga ada statistik yang dapat dilihat
oleh pelbagai pihak. Yang pertamanya, kita ada statistik pengguna. So, PPD dia akan melihat inilah. Ya. Dan kita boleh ada beberapa pilihan, sama ada di segi peratusan aktif, sekolah dan sebagainya. Ini peringkat daerah, mereka dapat lihat kedudukan pengguna aktif sama ada 30 hari yang lalu, maknanya sehingga sekarang 5 Ogos, ataupun nak tengok Julai, dan kita boleh nampak ya peratusan untuk peratusan aktif ataupun statistik daerah dan sebagainya. Ini untuk daerah ada isihan-isihan yang tertentu, sorting yang tertentu. Kalau kita peringkat sekolah, tuan akan dapat melihat sekolah itu sendiri. Sebagai contoh, katalah kita ambil sekolah ini dan akan dapat dilihat oleh penaras. Pertama ialah tentang RPH yang dihantar kalau ikut bulan Julai. Yang diperlukan yang dihantar. Ini pun bergantung kepada jadual. Kalau jadual kita buat tidak begitu tepat, maka ini tidak tepat. Bagaimanapun, penambahbaikan sedang lagi dibuat. Tapi kurang-kurangnya sudah ada satu panduan. Tapi kalau kita lihat dari segi 30 hari yang lalu, maknanya daripada 6 Julai sampai sekarang Ogos, maka kita tidak ada RPH. Kita hanya ada MIW sahaja. Kerana dia belum lengkap lagi untuk bulan-bulan tertentu. Jadi di sini RPH hanya keluar kalau kita pilih bulan-bulan tertentu. Kita ada juga statistik tentang statistik pendidikan abad ke-21, elemen-elemen. Jadi apa yang kita buka di sini, kita akan dapat semua elemen-elemen abad ke-21 yang begini akan diberi satu profil tentang kekerapan penggunaan. Ya. Dan kita boleh pergi dengan mendalam di sini lah. Dimensi satu, apa dia di sini. Ya. Dimensi dua dan sebagainya. Jadi kegunaannya ialah kegunaan untuk pihak-pihak pentadbir yang berkaitan dengan akademik dan juga pihak sekolah. Contohnya, kita akan dapat tahu sejauh mana guru-guru mengintegrasikan elemen-elemen abad 21 yang diberikan oleh kementerian dalam perancangan mereka. Contohnya kalau kita lihat sini, kita lihat kolaborasi ini yang paling kurang sekali. Ya? Dan kalau kolaborasi pun kita boleh tengok dalamnya. Ya? Dan dia ada di pecah-pecahannya. Bagian mana yang kurang? Contohnya berempati. Ini kurang. Dulu, kajian-kajian macam ni kita hanya dapat lihat status atau statistik ini melalui kajian oleh sarjana, guru, ya, melaksanakan action research dan sebagainya. Tapi dalam CIDS, perkara-perkara yang ada kaitan dengan pedagogi ini juga telah dimasukkan. Tujuannya untuk beri input kepada sekolah atau pihak tertentu untuk mengambil tindakan intervensi yang selanjutnya. Contohnya, untuk diadakan LADAP dan sebagainya. Jadi sini adalah segi pedagogi sejauh mana elemen-elemen dalam abad 1 dilaksanakan oleh guru dan apakah statusnya dan kemudian mungkin apa tindakan yang patut dibuat.